Ledakan usia produktif yang akan dijelang oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan juga tantangan bonus demografi yang sangat besar. Pada periode itu setidaknya 64% dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun bukan semata peluang untuk bangkit jika tidak dikelola dengan baik. Bonus demografi juga bisa menjadi awal keruntuhan sebuah bangsa. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah dalam orasi ilmiahnya pada wisuda sarjana Universitas Samudra Langsa yang dipusatkan di Aula Unsam Rabu 24 Oktober 2018. PLT Gubernur mengungkapkan berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 ini, jumlah penduduk Aceh sekitar 5,2 juta jiwa, di mana jumlah pemuda atau orang yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun berkisar 24,5% atau sekitar 1,3 juta jiwa. Karena itu pemerintah Aceh sangat fokus memformulasikan program yang berkaitan dengan pendidikan generasi muda Aceh untuk menyongsong bonus demografi tersebut. Pentingnya pembangunan generasi muda merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah Aceh saat ini. Dalam 15 program unggulan Aceh hebat yang tertuang di dalam RPJM Aceh 2017-2022, 3 diantaranya berkaitan dengan pemuda dan juga pendidikan, yaitu program Aceh Carong, Aceh Ma'adab, dan Aceh Tegal.